Penguasaan Majapahit atas sejumlah wilayah Nusantara sampai semenanjung Tanah Melayu menunjukkan kekuatannya sebagai negara bahari. Sebagai negeri agraris, pemerintah kerajaan Hindu-Buddha ini mempersiapkan instalasi air. Pengelolaan air memang sangat diperlukan untuk kehidupan rakyat yang umumnya bertani. Kehidupan agraris ini tampak jelas dalam relief-relief candi. Masalahnya, dalam catatan Mahuan, pusat Majapahit adalah kawasan berudara panas. Sementara secara geografis, permukaan Trawulan cenderung rendah. Diapit anak-anak sungai dari Gunung Arjuna dan penanggungan di selatan, serta Kali Berantas dan anak-anak sungainya di utara. Kondisi ini mengakibatkan Trawulan rentan terkena banjir. Apalagi ada daerah rawa-rawa, seperti Balong Bunder, Balong Dowo, yang masih tersisa di sekitar musim Trawulan. Untuk membuat Trawulan layak sebagai pusat pemerintahan, instalasi air yang memadai adalah keharusan. Apalagi, umumnya di sekitar keraton terdapat daerah pertanian, sehingga ketersediaan air juga menjadi penting. Karena itu, dibuatlah jaringan kanal yang berkisi-kisi memanjang seukuran 4,5 km sampai 5,5 km. Di antara kisi-kisi kanal tersebut ditemukan beragam tinggalan arkeologis yang sangat padat. Mulai dari candi, gerabah, batu bata, dan susunan pemukiman, kepingan uang kepeng Majapahit maupun uang dari Cina, hingga pecahan keramik Cina, Thailand, dan Vietnam. Kuat dugaan bahwa kawasan itu, terutama sekitar Kolam Segaran, Ngelingu, dan situs Sentono Rejo, pernah menjadi pusat kerajaan Majapahit. Apalagi, banyak pula instalasi pengairan yang masih terlihat. Seperti Kolam Segaran, saluran air bawah tanah di Ngelingu, dan Duku Blendren, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan. Di sana juga ditemukan waduk, parit, serta sumur berbagai tipe. Bekas kejayaan kerajaan Majapahit kembali ditemukan. Setidaknya 5 buah sumur kuno ditemukan warga di Dusun Ngelingu, Desa Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Benda bersejarah itu ditemukan di areal persawahan yang kini dipakai sebagai lokasi pembuatan batu bata oleh warga setempat. Sumur ditemukan secara bertahap dan dalam jarak berdekatan. Dari penemuan sumur yang pertama hingga yang terakhir membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Penemuan itu berawal saat hendak mencangkul tanah untuk bahan batu bata. Mata cangkulnya tiba-tiba tertuju pada benda keras yang ternyata adalah tumpukan batu bata. Setelah digali dengan hati-hati, ternyata batu bata itu adalah bibir sumur yang berdiameter 50 cm dengan ketinggian sekitar 1 meter. Dari 5 sumur itu, satu di antaranya masih mengeluarkan air. Temuan seperti ini sebenarnya sering terjadi. Hampir setiap pengrajin batu bata selalu menemukan benda bersejarah, baik berupa sumur, patung, mangkuk, dan peralatan rumah tangga lainnya. Dugaan sementara, sumur-sumur itu dibuat pada zaman Majapahit. Lokasi sumur diduga sebagai pemukiman, karena salah satu ciri pemukiman terdapat banyak sumur. Sementara di lokasi penemuan sumur itu, memang banyak ditemukan sumur. Sebelumnya, 2 sumur juga ditemukan warga, yang lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari sumur temuan pertama. Beberapa bangunan batu bata juga dengan mudah ditemukan di lokasi yang sudah rusak akibat penggalian tanah secara sporadis oleh pengrajin batu bata